yang kami pelajari adalah tentang affordable and clean energy. Apa itu mas affordable and clean energy? Nah, affordable and clean energy adalah energi yang digunakan oleh kita semua umat manusia yang dia sifatnya itu terjangkau. Nah, terjangkau itu bisa berarti gratis, bisa berarti murah, bisa berarti mudah untuk dimanfaatkan. Nah, nama saya Aga dari Mas Mimpi. Saya sekarang bersama Mas Davin, yaitu seorang alumni SMP Islam Sabilillah Malang yang menjadi pemateri di acara Analyzing Project. Teman di sini kan banyak tuh anak-anak yang konsul akan project mereka analyzing. Ada nggak yang paling unik konsultasinya? Jadi banyak ya, yang unik rata-rata semua ya. Semuanya. Hampir semua tidak terduga, karena yang disampaikan adalah ide-ide sederhana saja. Ternyata idenya tuh beyond compare, yang sudah mengarah ke arah sana gitu loh. Misalnya sampah dijadikan jadi BBM, air diputar oleh pompa kemudian dijadikan listrik untuk menjerit pompa dan kotanya itu sendiri. Ini kan hal yang amazing ya, maksudnya dengan pemikiran teman-teman SMP yang dulu zaman saya SMP itu masih belum kayak gitu, dan sekarang itu sudah berkembang. Itu kan juga berkembangnya inovasi dari anak-anak sendiri. Kalau Mas Aga ini buat apa? Kalau saya sendiri sih, dalam rancangan proyek saya adalah membuat pembangkit listrik tenaga dari air hujan. Jadi itu air hujannya ditampung, terus air hujan dari tampungannya itu dibuat muter apa namanya generatornya itu. Terus air yang ditampung itu nanti akan dari listriknya generator dipompa lagi ke atas, dan sebagian dipompa, sebagian digunakan lagi. Jadi istilahnya air hujan itu conservate sampai benar-benar dia berputar, dijadikan listrik gitu ya, tapi nanti itu bisa dikembangkan masanya. Jadi nanti sampai bisa dikembangkan, mungkin nanti buat generate desa ya, masih ada loh ya desa-desa kita yang banyak aliran sungai, banyak airnya, banyak sawahnya, itu bisa digunakan. Jadi nanti bisa jadi listrik, kemudian puskesmas mungkin bisa jadi di rumah-rumah ya kan, tanpa mengeluarkan biaya yang mahal ya. Karena listrik sekarang kita kalau bayar kan cukup mahal ya, affordable. Sekarang kalau dengan sistem ini kita bisa affordable, makanya sesuai dengan temanya affordable and clean energy. Harapannya Mas Davin ini sendiri apa akan proyek-proyek harapan saya untuk teman-teman SMP 1 itu kalau lihat dari proyeknya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus, tinggal nanti kita mengarah ke suatu hal tertentu, kayak misalkan nanti kedepannya bisa diimplementasikan di mana ya, jadi sudah kesap arahnya kemana. Nah, itu kan kalau semakin kita semakin bagus, semakin maju dan sudah centralize ke arahnya kemana, kan kita sudah bisa diimplementasikan, bisa bangun kerjasama dengan dinas, kemudian of course kita bisa make money from it. Tapi ya tujuan utamanya siswa kita adalah kita lingkungan ya, kita pada ilmu pengetahuan teknologi, dan tentunya karena kolaborasi